Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Isi. Sahabat, kita masih diskusi tentang Google Sheet. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara download Google Sheet ke laptop menjadi Excel file. Kita langsung mulai saja. Baiklah, kita buka browser ya. Saya menggunakan Chrome. Dan ini sudah saya sediakan Google Sheet-nya. Jadi filenya sudah tersedia. Ini adalah file kas kecil, sahabat-sahabat ya. Dan saya akan download ke laptop menjadi Excel. Oke. Caranya sangat mudah sekali. Ya, yaitu ketika kita sudah buka ke Google Sheet, ya, kita klik file, kemudian pilih menu download, dan kita pilih Microsoft Excel. Sebenarnya kita bisa download ke banyak hal, bisa ke berbagai tipe file di bawah ini ya, tapi kita kali ini akan sharing tentang bagaimana kalau di-download di Excel. Dan nanti akan kita lihat apakah dia bisa terdownload sempurna sak rumus-rumusnya ya, kita lihat. Kita klik Microsoft Excel. Nah, sekarang dia download di sini sahabat-sahabat ya. Lihat, kita klik tanda panah ini, tanda panah kita lihat ya. Terus kemudian tampilkan dalam folder. Kita ingin melihat ada di mana filenya. Tampilkan dalam folder. Nah, lihat sahabat-sahabat ya. Ini adalah hasil downloadan kita dan foldernya ada di sini, perhatikan. Ada di C ya. Dalam folder download ini ya, saya besarkan ya. Saya besarkan. Nah, ini. C user Lenovo download. Atau di sini. Yang sudah siap di sini ya. This PC download sama juga. This PC download kita klik. Iya. Kita sort berdasarkan tanggal terakhir ya, date modified klik. Nah, ini dia. Ini adalah tanggal sekarang ya. Kas kecil. Ini adalah hasil downloadan kita. Sama dengan ini ya. Kas kecil. Sekarang kita buka. Di laptop ya. Kita buka. Klik-klik. Oke. Kemudian. Enable editing. Enable editing. Mari kita lihat. Apakah dia. Terdownload semua. Dengan sempurna. Iya. Tidak ada perubahan sama sekali. Termasuk rumusnya, coba kita lihat ini, klik ya, termasuk rumusnya, klik-klik. Rumusnya juga masuk, sum ya. Nah, ini rumusnya juga masuk. Ya, angka-angkanya tidak berubah menjadi teks. Karena ada pertanyaan dari viewer kita, "Pak, saya download Excel kok angkanya berubah menjadi teks?" Tidak, sahabat-sahabat ya. Ini semua masih terdownload secara hampir nyaris sempurna. Ini untuk yang form sederhana ini semuanya sudah. Bahkan ini juga di Google Sheet kita ada lemburnya juga ya. Ini SEP 21 ada lemburnya juga. Nah, ini lemburnya juga ya. Sama di Excel juga keluar lemburnya juga. Nah, ini ada lemburnya juga. Jadi terkopi sempurna ya, semua sheet juga terkopi. Oke, demikian sahabat cara download Google Sheet menjadi Excel. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa subscribe dan di share agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.